kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tanaman melalui umbi-umbian. Yuk, kita simak bersama-sama pembelajaran tersebut. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Perkembangbiakan tanaman melalui umbi-umbian terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Yang pertama, umbi akar ialah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan dan umbinya berada di bawah tanah di mana akar berfungsi menyimpan cadangan makanan. Nah, ini contohnya ya, terjadi pada pertumbuhan tanaman wortel. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar diantaranya ada wortel, yang kedua jahe. Selanjutnya, kita pembahasan kepada umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang merupakan batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang mengembung dan membentuk umbi sebagai tempat menyimpan cadangan makanannya. Nah, cadangan makanannya ada di ujung batangnya ya. Nah, kita lihat ini. Nah, ini contohnya pada tanaman kentang. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang dan lain-lain. Ada kentang. Apa ini? Ada yang tahu? Bengkuang. Ini? Umbi jalar. Ya, ini diantaranya. Selanjutnya, pada pembahasan terakhir, umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serambut. Nah, biasanya umbi lapis ini memiliki lapis-lapisan pada bagiannya. Contohnya di sini ada bawang ya. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya ada bawang apa ini? Bawang merah. Kemudian bawang apa ini? Bawang bombay, dan terakhir bawang putih ya. Nah, sekian penjelasan dari Pak Septi mengenai pembelajaran kedua ini. Mudah-mudahan paham ya. Terima kasih.